Assalamualaikum. Lali dia ba ya lali. Lali lali. Allah halik, Allah tumur tumur. Allah ya. Afwan. Aduh, ay, akhirnya nyantol di warung Indonesia. Oh, Tanah Jaya. Aduh. Ramai ternyata jam segini tuh. Yang membeli makanan. Is. Jangan lupa subrek. Ah, jangan lupa subrek. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pulang kerja. Panas-panasan barusan jalan ya. Baru sebentar saja udah kelihatan gosong, teman-teman. Karena panasnya sekarang lebih dari 40 derajat ya, sekitar 41-42 sekarang. Tapi meskipun begitu, saya selalu semangat ya, berangkat kerja, mau pulang kerja, karena untuk menafkahi keluarga, teman-teman. Jadi pejuang depisa ya, kata para TKI mah. Nah, sekarang saya lagi berada di perumahan Pasoliah 2. Mau jalan santai. Saking panasnya bisa kita lihat jam segini nggak ada orang yang berkeliaran ya. Jarang gitu. Ada tuh di depan. Itu pun mungkin keluar dari mobil. Kalau saya panas-panasan nih, teman-teman. Tuh mataharinya, aduh, masih di atas. Sepi jam segini perumahan Pasoliah. Lupa saya di mana nih belokannya. Di depan sini ah. Nah, di daerah sini teman-teman banyak orang Indonesia ya, daerah Pasoliah. Kontrakannya seperti ini tuh, dan banyak orang hitam juga di sini. Kalau pagi hari di tempat-tempat sampah itu ya, teman-teman, mohon maaf, bukan saya mau merendahkan orang lain, tapi di daerah sini ini terbanyak para assalamualaikum mau ngasih dulu. Jadi daerah sini itu paling banyak pengemis, orang-orang hitam, orang-orang Nigeria ya, kebanyakan tinggalnya di sini. Mohon maaf kalau di pagi hari ini, kalau di pagi hari itu di tempat-tempat sampah itu didatangi oleh para pengemis tersebut, karena biasanya orang sini kalau misalkan ada makanan tamis, roti yang masih layak ya, itu digantung di tong sampah. Nanti diambil oleh pengemis-pengemis itu. Kasihan juga ya. Kalau saya jalan-jalan pagi hari ini di sini banyak banget. Tuh di depan saya juga ada. Nah, bisa kita lihat ya, di depan saya ini ada ton sampah disemperin sama orang hitam yang mencari makanan, teman-teman. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya, alhamdulillah masih bisa makan dengan lauk pauk yang enak. Sedangkan mereka, kita lihat ya, sekarang saya mau ngasih dulu meskipun dikit, tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam.
itu sendiri, ada juga yang bawa anak, teman-teman. Kasihan ya. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dikuatkan, disabarkan ya. Kita alhamdulillah bisa makan sama ikan asin, ada sambal, ada lalap. Gak tahu mereka ya. Nah, ini sebenarnya anak yang tadi kayaknya. Cuman kalau saya bikin video misalkan pagi-pagi, terus mereka di video itu, kasihan juga. Dan pastinya orangnya gak mau ya, gak mau di video. Ini saya bingung, karena saya pertama kali jalan-jalan ke daerah sini. Gak tahu mana rumah saya ini. Saya ingat pas dulu pertama di sini di Arab Saudi ya, saking mau tahu daerah sini, saya jalan-jalan, jalan kaki sengaja. Wih, tiba di malam hari, tiba-tiba pas pulangnya nyasar, teman-teman, jauh. Karena di sini perumahan-perumahannya hampir sama, setnya sama ya. Terus apa itu modelnya? Modelnya juga sama kayak gini. Pokoknya saya mau lurus aja ke sana. Mungkin nanti mentok ke rumah sakit Erpan. Oh, bukan, masih jauh. masih jauh. Kalau ini kayaknya kosong. Gak ada orangnya. Oh, udah tua. Kayaknya murah ya. Kontrak di Imaroh ini. Imaroh tua, teman-teman. Oh, benar ke sini mah kontrakan-kontrakan tua. Pengen pulang dong. Lihat pesawat. Nah, di depan saya ini ada lagi ya yang minta-minta, teman-teman. Sekarang uang taksinya saya kasih aja ke orang yang minta-minta di sini. Kasihan. Saya masih bisa berjalan untuk menuju pulang. Dengan uang taksinya dikasih sama yang membutuhkan ya. Assalamualaikum. Afwan. Tapi punya itu ya. Punya HP. Kasihan. Wis. Mobil tua. Sebenarnya saya nyasar nih, gak tahu arahnya kemana. Aduh, kacau, oi. Aduh, oi, akhirnya nyantol di warung Indonesia. Oh, Tanah Jaya. Aduh, ramai ternyata jam segini tuh. Yang membeli makanan. Saya beli minuman barusan dengan para ibu-ibu. Sama enggak? Pedo. Ketis. Jangan lupa subrek. Nah, jangan lupa subrek, Cen. Aduh. 14. Tuh balanya sambelen. Tongkol, ada salah nyebut. Nah, iya orang, sama lah Eta. 45. Nah, Eta 2. Ini 2. Ini 2. Yang PT ya mah? Pedo. Kemana tuh? Ada.
Ya, seriku ya. Istirahat. Lumpang di pasar ya. Sekarang barusan abi eta ini ya pesen nasi bukhari di sini. Karena lapar. Sarapan sekalian makan siang. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ini yang bisa saya tayangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu. Biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.